Sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Dua pelajar nyaris diamuk warga yang geram dengan ulah mereka lantaran menggelar tawuran di pemukiman padat penduduk di Jalan Masjid Lingkungan 24, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis pagi. Sebelumnya Rabu sore, aksi tawuran pelajar juga dilakukan di daerah ini. Bukan hanya menggunakan batu dan kayu, sejumlah pelajar juga membekali diri mereka dengan senjata tajam. Warga sempat menegur para pelaku tawuran, namun malah dilempari batu oleh para pelajar. Kedua pelajar yang tertangkap langsung diserahkan ke Polsek Labuhan. BNN Kota Mojokerto Jawa Timur menggerebek rumah pengedar narkoba di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kamis pagi. Hasilnya petugas menemukan tas kresek hitam berisi sabu-sabu dan ekstasi. Sebelumnya tas kresek hitam yang di dalamnya terdapat narkotika golongan 1 ini dibuang tersangka MRH ke atas genting rumah tetangganya untuk menghilangkan barang bukti. Berdasarkan keterangan MRH, petugas lalu menangkap EBM di rumahnya di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Dari tangan kedua tersangka, petugas mengamankan barang bukti 300 butir pil ekstasi dan sabu-sabu seberat 100 gram. Atas perbuatannya, keduanya akan dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sepasang suami istri yang berboncengan sepeda motor terekam CCTV tengah mencuri kotak amal pembangunan masjid Itikaf Nurul Hidayah yang ditaruh di pinggir jalan Kiai Morang, Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tak puas menggondol kotak amal masjid, kedua pelaku kemudian melakukan pencurian kotak amal di sebuah musola di Desa Jamus, Kecamatan Meranggen, Demak, tidak jauh dari lokasi pencurian sebelumnya. Naas bagi keduanya, aksinya saat itu tak berjalan mulus dan kepergok warga. Hingga saat ini kedua pasutri spesialis maling kotak amal itu masih dalam pemeriksaan unit reskrim Polsek Pedurungan, Semarang. Pencurian di sebuah toko plastik di kawasan Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Dari rekaman CCTV, seorang pemuda keluar dari toko plastik yang terletak di Jalan Tipar Cakung usai membeli plastik seharga Rp9.000. Namun saat di depan toko, pemuda ini menggasak satu bal plastik seberat 30 kg. Setelah berhasil mencuri, pelaku langsung kabur bersama rekannya yang menunggu di atas sepeda motor. Para pelaku memanfaatkan kesibukan penjaga toko yang tengah melayani pembeli. Akibat pencurian ini, pemilik toko mengalami kerugian Rp950.000. Teka-teki pelaku pembunuhan seorang wanita, Ida Muriati, yang jasadnya dikubur di septic tank di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, akhirnya terungkap. Satreskrim Polresta Cilacap, Jawa Tengah menangkap tersangka bernama Arwana yang ternyata masih tetangga korban. Tersangka ditangkap di sebuah warung di kawasan Alun-Alun, Banyumas. Kepada polisi, tersangka mengaku tega membunuh korban karena kepergok mencuri uang dan cincin dari dalam lemari korban. Korban juga sempat diperkosa sebelum dimasukkan ke dalam septic tank. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Penghuni perumahan Bukit Indah, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, diresahkan pelaku peremas payudara yang berkeliaran di lingkungan perumahan mereka. Dalam rekaman CCTV terlihat, korban yang baru saja tiba di depan rumah usai menjemput anak majikannya pulang sekolah, bersiap untuk membuka pagar. Tanpa disadari, pelaku yang diduga sudah membuntuti korban menaiki sepeda motor sambil berputar-putar mengamati situasi. Setelah merasa aman, pelaku dengan cepat berbalik arah dan mendekati korban. Korban yang sempat curiga berhasil menghindar dengan cara membungkuk, sehingga pelaku gagal melakukan aksinya dan langsung kabur. Berbekal rekaman CCTV, warga berencana melaporkan peristiwa ini ke polisi.